Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, channel Demes Sukenti. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak dan halal, dan diberikan umur yang barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-temanku semuanya, saat ini saya sedang mereview tanaman jagung saya. Ini jagungnya yang sudah berumur 15 hari. Kemarin baru saja saya melakukan pemupukan cair, yaitu pupuk Amina. Dan saat ini saya sedang melakukan penyiraman. Alhamdulillah, ini setelah dipupuk dan disiram. Ini sudah disiram kemarin, teman-teman yang bagian sini. Ini sudah kelihatan subur jagungnya. Sebelumnya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dan yang sebelah sini teman-teman, ini sudah berusia 43 hari. Dan ini juga baru dipupuk kemarin. Sekarang saya lakukan penyiraman. Beginilah kondisinya tanaman jagung saya. Sudah mulai kelihatan subur. Ini dua kali teman-teman saya pupuk. Ini yang sudah tinggi ini umurnya 43. Dua kali saya lakukan pemupukan. Luas lahan 550 ru. Itu waktu umur 20 teman-teman, saya pupuk dengan urea. Tetapi hanya 2 sak. Alhamdulillah, kemarin saya pupuk dengan pupuk Amina, menghabiskan pupuk 100 curigen. Tiap-tiap curigen berisi 25 liter pupuk Amina cair. Dan di sini satu curigen 25 liter harganya 7.500. Saya pupuk 100 curigen. Alhamdulillah teman-teman, 2 hari setelah dipupuk ini sudah kelihatan tanaman subur-subur sekali. Pupuk cair Amina sangat hemat sekali dibandingkan pupuk kimia, pupuk toko.
beginilah teman-teman tanamannya. Sangat subur sekali. Seperti ini jagungnya. Dan ini bagian gulutannya ini teman-teman. Ini rencananya mau saya tanami cabai rawit. Nanti kalau sudah umur 40 atau 50 hari, ini saya sendulkan di bagian gulutannya ini. Alhamdulillah. Ini pertumbuhannya sangat subur. Ini pemupukan yang pertama teman-teman, umur 13 hari. Dan saat ini umurnya sudah 15 hari. Sini teman-teman. Ya. Ini saya pengairan pakai 2 desel teman-teman. Itu bagian sana dan yang satunya bagian sana. Bagian sana. Beginilah teman-teman. Ini yang bagian sini tanpa olah tanah teman-teman. Ini dulu juga bekas cabai. Terus saya tanami jagung. Dan nanti saya sendul, saya tumpang sari dengan cabai lagi. Kalau yang bagian situ teman-teman, ini kemarin saya bajak karena rumputnya sangat banyak. Alhamdulillah ini pertumbuhannya juga bagus. Hampir semua ini tumbuh tiap-tiap lubang. Inilah. Sekian dulu teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Dan tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.